Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Dan ya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik guys, kali ini kita akan bereaksi sebuah video dari Kak Nana ya. Nah, di sini ada orang Thailand lebih mengenal Indonesia atau Malaysia? Pertanyaan yang sangat menarik ya untuk ditanyakan kepada warga di Thailand sana. Oke, okay, let's go, kita play videonya guys. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Nana di Nana Superpod. Oke, langsung di subscribe ya guys, support Kak Nana ini supaya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Hari ini Nana nak buat eksperimen episode yang macam dulu tu. Okay. Sejak mana kita kenal negara Indonesia dan Malaysia. Hari ini Nana nak buat episod yang ketiga di kampung Nana sendiri, daerah Daerah Wei. Nanti kita nak pergi cari adik pemuda-pemuda. Okay. Sedang buat apa tu? Jom. Oh, ini nak chat ni. Okey, Kak Nana mari di channel Nana Superpon channel. Okey, ada dua apa ni? เดี๋ยวเราเกี่ยวกับนกเงือกก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นนกที่เป็นเอกลักษณ์ในอำเภอแว้งเอาไปบ้างไงบุกงบุกงเอาไงเราสนใจอยู่ก็รู้สัตว์เชียร์ก็นกเงือกจะถามว่าขึ้นหน้าดอกมาเลเซียขึ้นนะขึ้นหน้าก็ขึ้นหน้าอินโดนีเซียดอกขึ้นนะขึ้นหน้าหลวงดีอินโดนามอ่าตอนนี้ทุกข่าวอ่ะ Dulu Jakarta, yang Malaysia? Malaysia Kuala Lumpur. Okay. Okay, adik kena. Nak tanya kata, biasa gimana dok di Malaysia? Saya biasa pergi di Penang. Penang. Oh, Penang. Tak ada. Lalu Malaysia, ahan bisik ya? Malaysia? Malaysia kau eh? Gapo. Kita duduk di Penang, pakai nasi mangkladak. Nasi Bangladesh. Okey. Kalau bayi makan Indonesia kena tu. Nasi Padang. Oh, nasi Padang. Enak. Okay, benar. Nasi Malaysia. Muka dengar ni dah awak termalu ke Indo. Tapi dengarlah bahasa Melayu. Kena Papinka Armada. Oh, Armada Najwa Latif. Wong Armada batu. Armada. Najwa Latif. Najwa Latif. Terima kasih. Nama ke apa ni? Saya nama Wan Muhammad Farid Wan Hassan. Okay. Asal di Wang lah. Asal daerahnya Kak Nana ni. Wih, cantik burung-burung ni. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nama? Imron. Imron. Jadi? Jadi Polis, adik polis. Kita nak tanya Abi Imran, kata kena ada Malaysia dan Indonesia. Kena juga. Kena ibu kota. Ibu kota Malaysia. Kalau Malaysia ni KL atau Kuala Lumpur. Oh, okay. Batu Indonesia? Indonesia ni Jakarta. Okay. Jakarta. Batu kena ada nasi Malaysia, gapo? Nasi Malaysia macam nasi daging, nasi lemak. Nasi kapur. Oh, batu di Indonesia? Yo Indonesia dengan Malaysia ni yo macam supo peminat teh dia. Peminat jadi supo macam nasi kapur, nasi lemak itu juga. Patu biasa gimana di Indonesia juga ada nasi lemak. Di Putrajaya. Putrajaya. Penang. Penang. Langkawi. Ada banyak. Kalau Indonesia? Indonesia saya tak rasa pergi lagi, pindah tengok alat internet ada juga ada lagi. Insya-Allah. Okey, belum pergi lagi. Tadi uji kita kelari di Pak Tedorek. Lepas tu kita nak tanya lagi. Kena ada penyanyi di Malaysia? Malaysia ni macam FPDC lah. Okey. Lepas tu? Awi. Awi. Awi macam tu lah. Lepas tu? Lagi? Tak ada lah. Tak ada lah. Di Indonesia? Indonesia ni banyak kena dengan Peter Pan lah. Okey. Oh, Peter Pan. Nombor hand sekarang sama Malaysia. Makan nasi. Makan nasi. Lagi? Minum air. Kalau Indo mana tak? Indo tak boleh lah. Tak boleh. Tak biasa lagi.
Oke. Belajar kalau nak pergi Indonesia nak belajar eh. Ah, cari duit dulu, cari duit dulu lagi. Oke, jadi duit bagus lah, bang. Jadi duit dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum, be. Abe nama? Besam nah, Besam. Nah, Nur Hisam bin Mamu. Rucak Patet Malaysia atau Indonesia mai? Ke Malaysia rucak nah, เป็น ประเทศ เพื่อน บ้าน เรา นะ. Boy ini bahasa ini ya bahasa Thailand guys. บ้าน พี่ เมือง น้อง นะ ครับ. Okay. Indonesia ไม่ เคย ไป แต่ รู้จัก รู้จัก ชื่อ รู้จัก ชื่อ รู้จัก ชื่อ เมือง หลวง ของ Malaysia รู้จัก มั้ย? ก็ Kuala Lumpur นะ. KL นะ. เรียก สั้น KL. แล้ว ถ้า Indo อ่ะ ค่ะ? Indo ไม่ ใช่ Jakarta. Tak kenal dulu Jakarta. Ya tetap Jakarta lah. Kau ไม่ kau อะไร ที่ Soho? อาหาร Malaysia ก็ อาหาร ถ้า อาหาร ก็ พวก อะไร ข้าว แกง อะไร อย่าง งี้ นะ ข้าว แกง เรา เอง ก็ ชอบ อาหาร แบบ อาหาร Malaysia อาหาร แกง เอง กับ แกง โอเค gulai kari enak guys. Benar. แกง kari ใช่ๆๆ ถ้า Indo อ่ะ Indo นึกไม่ออก แต่ประมาณไม่เคยกินอาหารอินโดแล้วก็รู้จักนักร้องไหมนักร้องของมาเลย์รู้จักไหมร้องมาเลย์ก็ชอบครับชอบที่สุดก็ในมาเลเซียชอบตั้งแต่อาวีโออาวีตั้งแต่อาวีอีคลิมเอลิคลิมพวกนี้ครับก็ชอบติดกันเลยแล้วถ้าอินโดนีเซียชอบถ้าอานาซิสเก่าๆก็พอรู้จักครับชอบปะอาเซียยาเมลนะโอเคก็ใช่ไหมก็ชอบครับชอบอาเซียนจำมาตั้งแต่เด็กเลยdari kecil lagi โอเค saya malah belum tahu guys อะไร panggilan Ka'bah อย่างเงี้ย อ๋อ Ka'bah ขอมุมมองสองประเทศผมว่ามีความคล้ายคลึงกันหลายๆอย่างโอเคเรื่องธรรมชาตินะธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ด้วยก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องนกเงือกอินโดนีเซียก็มีนกเงือกเยอะหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีป่าสมบูรณ์นะที่มาเลเซียก็มีอะไรครับเขาเรียกป่าคล้ายๆกับบ้านเรานะมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยครับก็นกเงือกก็มีเยอะฟังภาษามาเลเซียสัก3คำโอเคผมชอบเพลงได้ไหมครับผมชอบโอเคboleh bulan ditutup awan bulan ditutup awan kebuka aha oke ini anak-anak kreatif semua nih guys wow oke dah sekarang eh hujan tengok je tapi konten Nana dah siap lagi sekarang Nana masuk ke kedai jumpa satu orang nak tanya. Okey, kita jom kita pergi jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik nama apa? Nama Fahmi. Oh, Fahmi. Mari makan kan ni? Mari minum air. Minum air. Bila-bila buat TV. Uje. Ini pasti banget ya. Untuk bahasa Melayu ni. Dengan Indonesia. Malaysia. Kena Indonesia. Kena juga. Kena ada ibu kota Malaysia? Kuala Lumpur. Okey. Indonesia? Apa ya? Jakarta. Okey, keren. Ya. Yeah. Jakarta. Okay. Nak tanya, kalau Malaysia ni biasa gimana? Dari Kelate lah. Kelate. Oh iya, bahasa dia pun macam orang Kelantan. Biasa gitu. Kalau Indo tak lagi. Tu kena ada nasi Malaysia, makan ni Malaysia. Nasi lemak, nasi rage. Oi. Gitulah. So okay. Super dengan mojito jugaklah. Tu di Indonesia? Sebenarnya tak tahu. Tak tahu, kan belum pergi lagi. Patu nak tanya penyanyi pula. Penyanyi Malaysia kena siapa? Roma Irama. Malaysia, Indonesia. Mula. Malaysia. Okay. Malaysia.
Susah eh. Ini udah terlanjur grogi nih. Awi. Oke, Awi. Banyak kan Abang Awi ya, karena emang suaranya keren banget tuh. Sesek rock tuh. Dike. Cek gue so dizzy. Pasal dengar. Ada lagi tapi tak ingat lah. Banyak kan kita tuh kayak denger aja Indonesia, tapi enggak ini guys. Roma Irama. Oke. Okay. Ayu Ting Ting. Woi, penggemar dangdut abang ini. Yeay. Ino Dara Tista. Ino Dara Tusta. Oke. Okay. Kenapa Ino juga? Oke. Okay. Maknanya suka tengok dangdut. Oh, betul. Suka dangdut DK suka. Minta lagu. Oke. Terakhir cek Malaysia boleh tak? Tak ada Malaysia. Saya suka awek Malaysia cung-cung. Saya suka awek Malaysia dan Indonesia cung-cung. Apa tu? Cung-cung tak apa dia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Sama-sama. Nama apa tak ni? Fahami. Ada awek tak lagi? Tak ada lagi. Okey. Siapa boleh nak Fahami boleh lah. Kau yang ke kanan-kanan, tapi kanan-kanan dulu bumi. Okey lah, nampaknya hari ini dah siap gitarnya Social As Premier episode 3 pasal sejauh mana orang Thailand mengenali Indonesia dan Malaysia. Okey, harap semua puas hati dengan episod ni. Kalau ada silap salah, minta maaf banyak-banyak. Okay. Dan jangan lupa like, subscribe Nana lagi. Alright. Jangan lupa nonton Nana. Biar buat semangat ke Nana. Betul. Okey, hari ni setakat dan dulu. Assalamualaikum. Sawadikap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Okey. Guys, setelah menonton video ini, kita bisa mengerti bahwasannya orang Thailand juga kenal Indonesia dan juga Malaysia, guys. Ada yang makan nasi padang, ada yang ya makan nasi apa namanya lemak dan lain sebagainya. Ada yang menyebutkan bahwasannya Indonesia dan Malaysia itu sama aja, ada juga nasi lemak, ya kan? Benar, ya kan? Ya benar juga sih, istilahnya di Malaysia ada nasi lemak, di Indonesia juga ada nasi lemak seperti itu. Oke, okay, dan so ini keren banget. Terima kasih Kak Nana yang sudah membuat social experiment ini. Jadi saya juga bangga lah seperti itu, Indonesia juga dikenal dan rata-rata orangnya juga tahu ibu kota Indonesia yaitu Jakarta dan ibu kota Malaysia tentunya mereka akan tahu karena lebih dekat ya, yaitu KL seperti itu. So ya, bagus sekali videonya. Terima kasih. Dan nah, buat teman-teman semua, bantu subscribe, dukung terus Kak Nana ini sampai 100.000 subscriber ya, agar supaya lebih semangat lagi untuk membuat social experiment, video-video lucu dan juga istilahnya tentang sejarah-sejarah yang ada di Thailand seperti itu guys. Oke, cukup sekian saja. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa juga untuk support channel saya ini menuju ke 100.000 subscriber. Amin. Ya, berharap lah guys, gak apa-apa kan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.